Hey, what's up gang? Okay, jadi hari ni kita nak buat rempek crispy. Okay, first kita tumbuk satu sudu besar jintan manis. Lepas tu satu sudu besar jintan putih dan tiga sudu besar ikan bilis. Lepas tu kita tumbuk bahan-bahan tu sampai lumat. Lepas tu kita guna pula dua cawan tepung beras. Satu biji telur dan masukkan benda halah yang kita tumbuk tadi tu. Satu kotak kecil santan. Garam sikit. Lepas tu air kosong dalam 2/3 kotak kecil santan tadi. Lepas tu, hampa kacau sampai sebati. Ha, tu je lah. Hampa balut sudip ni dengan minyak panas. Lepas tu, letak adunan tadi, nipis-nipis. Lepas tu, hampa letaklah kacang tanah tadi dengan ikan bilis. Lepas tu, apa lagi? Kita goringlah dia. Kita tak yah dah buat. Kita tunggu sampai dia pup terapung lagu tu. Lepas tu, kita masaklah dia sampai dia garing. Ha, nak goreng benda lah ni, dia ada cuan dia sendiri. Tapi aku tak ada. Aku guna je lah sudik kat rumah ni. Rempeyek ni macam yang aku nak cakap lah. Kalau kau umur sendiri, hampa tak mau duk makan. Kalau kau umur orang, hampa laju je makan oh. Okay, selamat mencuba.